Ya kak, hari tu Sam kat Madinah kak. Kita terjumpa kat Madinah. Kakak ke abang ni, kita main kakak je. Ada banyak kali dah nak tu lah. Hari tu nampak Sam kat Madinah. Ya, kat Madinah. Saya pun jumpa. Ada seorang kakak kat Madinah, dia datang buat saya, dia tunjuk gambar. Eh, korang ada tak kat sini yang teringin nak pergi buat umrah Mekah? Jom kita pergi, jom bulan 9. Kita boleh pergi buat umrah main lah. Jom, mana cara dia? Tak ada orang, panggil lah orang. Tapi duit dah lah. Duit dia orang, bayar orang ajak bersama-sama. Bukannya ajak membelanja-belanja. Maksudnya satu flight. Satu flight sekali. Kan, best kan? Eh, tapi sayang, why don't? Kalau kita ada rezeki lebih, kita boleh buka kontes ke apa tu, kita bawa dia orang pergi. Let's think about it. Eh, pergi dengan ni. Pergi dengan Ustaz. Ustaz Amin boleh. Ustaz Amin kan ada travel dia sendiri kan? Abdullah Amin. Nak. Semua nak. Umrah bulan 11-12. Atila bulan 9 ni birthday Sam, 4 hari bulan 9. So kita orang alhamdulillah Allah bagi rezeki lebih. Start last year kan Sam? Start last year memang kita orang macam niat lah. Setiap kali birthday Tila dengan birthday Sam, memang kalau boleh ada rezeki, ada duit lebih, kesihatan yang bagus, kita memang nak pergi sana setiap kali bulan 2 dan bulan 9. Alhamdulillah last year kita dapat. Bulan 2 dapat, bulan 9 pun dapat. Tapi korang kalau nak tahu, nanti satu hari saya akan cerita kat kau. Tila ni kalau dia sampai Masjidil Haram, dia sampai Masjid Nabawi ke, apa benda yang paling dia selalu cari? Nanti saya cakap dengan korang. Betul. Dia tak pernah, dia jumpa je, dia akan hantar gambar dalam grup. Dia akan hantar gambar dalam grup. Dia akan cari benda. Dan itu memang Tila punya objektif. Setiap kali pergi, salah satu objektif, kalau Tila pergi sana, Tila akan buat benda tu. So itu dah next step yang kita cerita. Kan sayang? Orang, jarang orang mencari. Dia mencari. Dia mencari sembunyi-sembunyi belakang air, belakang tong, belakang tong air zam-zam dia sembunyi. Ha. Saya experience lah benda tu. Benda tu yang buat saya rasa macam yang pegang saya punya hati. Yang rasa macam aku kena jadi seorang yang baik. Aku kena jadi seorang hamba Allah yang baik. Aku kena cuba. InsyaAllah. Plastik kasut ke? Bukan. Cerita sekarang. Okey, sayang. Awak boleh cerita sekarang tapi awak kena beritahu dia orang awak nak berapa view. 10,000. Okay, 10,000 view Sam cerita. 10,000 view Sam cerita. Dia akan hilang kalau Sam nak pergi tawaf sorang-sorang kan. Sam nak berseorangan dekat dataran tu kan. Dia akan hilang lah kejap. Masa dia hilang tu, korang, Sam akan cerita kat korang apa yang dia cari, selalu dia cari. Tak kisahlah dekat masjid apa, Mekah ke ataupun dekat Nabawi ke, dia akan cari. Lepas tu dia akan hantar, dia akan update dekat dalam grup. Bukan kurma dekat Balakong korang jual. Dah naik 10,000 saya cerita. Saya rasa benda yang Tila cari tu memang semua orang nak tengok, semua orang nak merasakan pengalaman tengok, tapi tak semua orang gigih macam aku nak pergi cari benda tu. Kan? Bukan benda. Dia keadaan tu. Saya taklah sampai mencari. Tak, maksud saya, semua orang yang pergi sana, semua orang yang pergi Mekah Madinah, memang kalau boleh dia orang nak nampak, nak tengok sendiri. Tapi untuk dia orang nak pergi cari, itu macam taklah. Yalah, taklah. Tapi awak sampai mencari. Gigih mencari. Teka lah. Jangan geram kat Zarif. Geramlah dekat penulis skrip dia. Siapa suruh dia tulis skrip tu? Cerita sekarang. Okay, 200 ribu like. 200 ribu like. Ha, cat. Cepat, 200 ribu like. Tap screen. 200 ribu like, saya mencerita. Saya nak air apa ibu buat? Nak air apa? Kopi panas boleh? Kopi apa? Kopi saya minum biasa. Hai, dah 200 sekejap je. Tak sempat nak bermain-main, dia dah 200 dah. Okey, Sam cerita . Korang, every time Sam sampai, selalunya Sam akan bertawaf dengan dia. Sampai Mekah, Sam akan bertawaf dengan dia. Habis apa semua, the next day tu Sam akan cari jalan untuk pergi bertawaf sunat sendiri-sendiri, seorang. So, dia akan hilang. Kalau korang nak tahu, dia duduk hari-hari. Kalau dia pergi dekat Masjid Nabawi ke, dekat Haram ke, dia akan cari jenazah weh. Dia akan cari jenazah.
Ha, dia akan cari jenazah, dia akan pergi tempat mana orang letak jenazah, lepas mandikan, dah kafan semua. Dia akan masuk kat kawasan tu, dia akan sembunyi dekat belakang orang tong air zam-zam tu, orang tak nampak, jenazah masuk, orang tutup, tak nak bagi orang luar masuk, dia dah ada kat dalam tu. Ya, lepas tu dia ambil gambar jenazah, dia hantar ni dekat dalam grup. Ah, oh, dapat tengok, dapat tengok. Tu yang saya cakap, tak terkejut kalau awak pun meninggal dekat dekat Mekah. InsyaAllah. Ah, doa. So doakanlah meninggal dekat Mekah, dekat tanah suci, tanah haram. Untuk apa? Dia tengok, dia mengingatkan dia pada mati lah. Dia lagi mengingatkan lah. Anak kena tanya tuan badan sendiri lah. Kan? Saya akan pergi The Curve. Akan pergi The Curve insyaAllah besok. InsyaAllah. Mak meninggal kat Mekah. Alhamdulillah. Apa? Mak ni seorang. Ya ke? Ha. InsyaAllah. Siang duduk sini, saya sambil ibu boleh cas pun. Jawapan dia unexpected. Iya. Iya. Ha, tapi baguslah kalau nak tengok jenazah, menginsafkan, mengingatkan kita pada kematian. Baguslah. Sam, tukar background. Saya nak pakai sekarang ke? Ha? Nak pakai sekarang tak? Ikut awak, saya tak nak. Okay. Kita dah cerita. One of the moment. Tapi nak tunjuk gambar. Ada ke gambar kat awak? Saya send kat awak. One of the moment yang Tila jumpa, Tila cari jenazah dekat Mekah. Dan Tila jumpa adalah masa selepas Zohor. Sebelum Zohor, Tila dah pergi dah. Sebelum Zohor, Tila dah pergi dah dekat tempat, memang dekat, kalau siapa yang selalu masuk Masjidil Haram dekat Mekah kan? Korang pergi pintu nombor 3. Pergi cari pintu nombor 3. Masuk entrance, kalau nak dekat, pergi entrance Safa Tower. Clock Tower tu, the entrance yang belah kanan, yang tu memang dekat dengan gate nombor 3. Gate nombor 3. Tak jual apa-apa kan? Right? Sekarang nak cerita pengalaman Tila pergi Mekah. Sebab tadi Sam cakap, tak ada banyak-banyak benda kat sana. Tila kalau pergi, Tila suka cari apa? Tila suka cari jenazah kalau pergi sana. Sebab, kita pergi sana sebab kita sedari upaya kita cuba nak macam bersihkan hati kita. Macam kita nak reset balik kita punya mind, kita punya jiwa kan. So salah satu benda yang Tila buat untuk Tila rasa macam terkesan dekat hati Tila adalah dengan Tila cari jenazah. So bila Tila selalunya, kalau Tila sini lah, kalau Tila nampak depan mata jenazah tu, Tila akan macam sangat rasa macam, ya Allah, aku akan macam ni lah nanti, orang balik aku tak tahu apa-apa, terbaring, kaku, tahu macam tu. Lepas tu and then yang baru-baru ni lah, yang bulan 2 Tila pergi baru-baru ni, Tila masa tu lepas Zohor, Tila menyorok dekat belakang tong air zam-zam dekat beg nombor 3, dekat pintu nombor 3. Dekat situ memang tempat diorang letak semua jenazah-jenazah yang diorang akan semayangkan setiap kali lepas waktu. Setiap kali lepas waktu, diorang akan letakkan dekat situ, dekat gate nombor 3. Okay, masa first sebelum Zohor tu, Tila dah duduk dah dekat kawasan Masjidil Haram pintu nombor 3 tu. Kawasan yang memang diorang akan letak semua jenazah-jenazah kat situ. Tila duduk, sebab tak ada siapa lah sebab belum masa waktu kan. So, jenazah pun tak sampai lagi. So, Tila duduk situ. Kita macam tak cakap dalam hati, ya Allah, bagilah aku rezeki kali ni, aku nak tengok depan mata. Kan, kita dah duduk dekat tempat jenazah tu. Kita macam nak tengok depan mata. Tak apalah. Dah habis tu, dah habis sem tawaf. Kita dah tunggu dia. Kita jumpa kat gate. Kita balik hotel. And then lepas Zohor, kita turun balik. Lepas Zohor, Tila keluar sejam setengah awal. Supaya kalau kita keluar lambat kat Masjidil Haram tu, dia pun ketutup tau semua gate-gate. Lepas tu, ayah kami meninggal kat Mekah dah 9 tahun dah. Ya Allah, rohana rezekinya.
Lepas tu lepas Zuhur tu betul-betul ngam-ngam, lepas azan Tila apa, sebelum azan Tila pergi dekat gate nombor 3, tunggu kat tempat jenazah yang Tila pergi tadi tu, yang Tila pergi tadi tu, yang Tila duduk tadi tu. Tila tunggu kat belakang tu, ada air zam-zam-zam banyak-banyak kan, ada tung. Tila menyorok kat belakang tu, menyorok. Aku cakap, janganlah bagi polis nampak aku, kalau polis nampak aku memang dia akan halau. So dia memang akan halau kalau nampak siapa-siapa yang ada kat kawasan tu. Lepas tu dah azan, selalunya akan ada gap dalam 15 minit sebelum dia orang start solat. Tila macam, ya Allah, jangan bagi polis nampak aku, jangan bagi polis nampak sebab aku nak ada kat sini. Lepas tu dia orang dah komat, terus ditutup gate. Dia bagi macam dia letak barrier, apa nama dia? Longnya barrier ke? Barrier tu kan, barrier yang plastik tu dia orang letak. Ya Allah, lega masa tu dalam hati, leganya aku terselamat, tak ada orang halau aku kat sini. Terus sempat solat Zuhur kat situ. Nampaklah dia orang buat masuk jenazah. Masa tu ada dua jenazah perempuan, dua jenazah lelaki. So ada budak, ada baby kecil-kecil kan. Macam, ya Allah, kita tengok dapat. Aku minta tadi sebelum Zuhur tu, aku dapat dalam mata. Aku dapat dalam, seram tak? Kenapa nak seram pula? Tak lah. Cumanya tak nampak apa ni, tak nampak lah jenazah yang meninggal dalam ihram yang dia orang tak tutup muka kan. Tapi semua tu yang memang bertutup. So memang rezeki. Itu antara momen yang memang Tila tak boleh lupa dekat sana. Tila tak takut ke? Taklah apa. Mak takut apa? Hang semua nanti nak jadi mayat juga. Takut apa? Betul. Kalau nampak kereta bagi bawa jenazah, memang cepat-cepat nak lari tengok. Ah, betul. Dia selalunya dekat luar, kalau dekat Mekah, dekat lorong lepas habis sa'i, memang akan ada dia lalu dekat situ. Dia orang bawa jenazah. So orang akan berpusu-pusu nanti nak pergi, nak pegang, nak bawa. Tapi dekat Mekah dia orang pakai baki. Kalau di Madinah dia orang angkat macam tu sebab dekat kan. Bagi juga. Bagi juga. Oh, saya pernah nampak kat Madinah dia orang pakai. Kalau ramai, ahli keluarga ramai, dia orang sorang angkat. Oh. Ayah saya meninggal dekat Madinah sehari sebelum nak balik Malaysia. Ya Allah, untungnya. Untungnya, ya Allah. Ada Ustaz Syazni kan, mutawif kat sana cerita, yang dia bawa seorang jemaah orang Brunei meninggal dekat, dapat tanam kat baket. Tila pernah ke nampak jenazah dalam ihram? Tak. Tila yang dalam ihram? Tak. Meninggal dalam ihram, dia takkan tutup muka tau. Meninggal dalam ihram, dia takkan tutup muka. Yang tu memang tak tahulah nak cakap. Dia ada ke macam-macam warna kain sarung jenazah tu, kita jadi nak tahu kenapa biasa-biasa yang dalam ihram muka tak tutup. Tila tak pasti. Tapi yang Tila tahu kalau dekat sana, kalau perempuan dia akan letak macam ada satu kandang cover bentuk lekuk-lekuk badan. Kalau perempuan dia akan tutup macam ada macam keranda kecil, dia akan tutup supaya kita tak nampak lekuk-lekuk badan kita. Tapi kalau lelaki dia orang balik macam tu je. Yang sedih tu yang baby lah, yang nampak baby tu. Ya Allah, kesian dia nampak baby. Sayang, cuba tengok scroll saya ada WhatsApp sayang. Gambar saya ada hantar kat sini. Tila ada hantar. Atuk pula ayah meninggal dekat Mekah. Time tu atuk pergi dengan kapal. Allah, kesiannya. Tila nak tengok gambar? Okey, kejap. Tila minta Sam cari gambar. Sebab Tila tengah live pakai phone Tila. So, Tila tak boleh nak scroll. Berapa kali dapat pengalaman ni? Tiga-tiga. Alhamdulillah, tiga-tiga kali Tila pergi umrah. Tiga-tiga Tila dapat. Masa tawaf tingkat 2, saya pernah nampak 5-6 jenazah terbaring dekat depan pintu sa'i. Ah, ya. Memang dekat itulah. Itulah kawasan dia. Kat gate nombor 3, dia akan letak semua jenazah kat situ. Untuk makan saya sebab dia kena rezeki bagi mana kau umrah haji. InsyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. What's the one thing yang Kak Tila selalu bring home setiap kali pergi sana? Bakul. Setiap kali pergi sana, dia orang tanya buat balik apa? Bakul daripada Mekah. Memang wangi gila. Betul ke kat sana kita kena jaga hati? Kita kena jaga hati, mulut, sebab apa yang dia rasa akan jadi depan mata. Hati you kena jaga bila-bila masa. Sampai mati yang kena jaga hati hang. Tapi tak tahulah nak cakap. Mulut pun samalah. Kat mana-mana pun jangan celupak sangat. Tapi kalau dekat sana memang kita kena jaga-jaga. Kita kena jaga-jaga sebab tempat tu tempat yang sangat mustajab. Apa doa segala hajat sangat mustajab. Kalau tanya Sam, dekat sana apa saja yang korang nak tu bercakaplah dengan Allah. Korang bercakaplah. InsyaAllah makbul. Apa kejadian dekat Mekah yang Tila rasa kuasa Allah dekat sana? Segala apa yang kita detik dekat dalam hati sana, Allah akan jawab segera. Contoh baru-baru ni Tila pergi, kita manusia tau. Kita manusia, kadang-kadang macam-macam benda kita terdetik dekat dalam hati kita. Macam contoh kita duduk dekat masjid, kita duduk-duduk, lepas tu tiba-tiba ada datang orang kat sana.
contoh kita terdetik kat sana kan ramai manusia, so apa kita expect? Orang tak boleh pakai, orang buat umrah tak boleh pakai perfume, tak boleh pakai deodorant. So akan ada bermacam-macam jenis bau dekat sana. Bermacam-macam jenis bau. So kita punya hati, hati kita ni akan terdetik macam, ya Allah. Ya Allah, busuknya. Contoh, ya Allah busuknya. Once kita terdetik macam tu, lagi busuk akan datang dekat hang. Awak pernah tak, ya? Tak. Saya pernah tahu. Saya memahami. Saya faham. Saya pun dia pun faham. Betul lah, pasal saya faham ah. Kita macam faham. Kita macam faham. Bah, memang kita tak boleh pakai wangi-wangian, dan of course daripada diri kita sendiri pun akan keluar macam-macam bau. So bila kita terdetik, kita bukan menzahirkan benda tu, tapi kita terdetik je. Ya Allah, maksudnya masya-Allah. Maksudnya macam mana ni? Tiba-tiba akan ada lagi. Ada lagi. Akan ada, satu hari tu akan bau. Akan bau benda tu je. Lepas tu satu lagi. Deodorant pun tak boleh pakai. Deodorant yang ada wangian, kalau you buat umrah, you dalam ihram, you tak boleh pakai. You tak boleh pakai. Okay, betul macam tegur lalat sepanjang masa kat sana. Ada lalat kacau, betul. Tila pernah. Betul, saya pernah kena macam tu. Betul, saya pernah kena masa tu. Saya cakap panasnya. Sekali panas gila. Lepas tu, bila kita nak, ada tak sayang? Bila kita dekat dataran kan? Kat Langguruk kot, yang? Bila kita dekat dataran depan Kaabah tu, kita kan berebut-berebut nak semayang kan? Bila kita dapat semayang. Ini? Ada saya, ada gambar juga saya selfie juga lepas tu. Lepas tu, kita dah nampak lorong. Kita dah nampak tau ruang kita nak semayang. Lepas tu, kita akan teletik dekat hati kita. Ish, mesti orang Turki, orang-orang Arab ni macam tak bagi aku duduk kat sini. Diorang kan macam kasar, terdetiklah hati. Lepas tu tiba-tiba bila pergi sana, bila kita baru kita lalu je, tiba-tiba dia panggil kita macam, come, sit here, come, sit here. Faham tak yang kita bersangka buruk dekat orang tadi tu? Yang kita bersangka buruk macam, dia mesti tak bagi aku duduk ni. Kan macam orang kat sana berimpik-impik, tiba-tiba dia yang panggil kita macam, come, datang sini, duduk kat sini. Betapa Allah jawab cash dekat situ. Allah bagi cash bermata. Apa yang rasa tak sama apa yang dapat. So lepas tu banyaklah benda yang terletik ke hati kita yang memang opposite. Tila pergi dengan travel mana hari tu? Kita orang buat sendiri. Baru-baru ni kita orang buat sendiri. Ayah mertua saya pernah share. Dia selalu lekat pelekat lalat masa kat rumah. Mak saya pun cakap makanan tak sedap, ayah cakap bagi je kat kucing. Mak kata jangan, nanti sakit perut. Tengok. Mak yang sakit perut. Betul. Apa perasaan Tila first time nampak Kaabah? Tak tahulah nak cakap perasaan tu. Nak kata sedih sangat pun tidak. Nak kata macam terharu sangat-sangat pun tak. Tak, dia macam bercampur-campur. Tak tahu nak cakap macam mana perasaan tu. Kami semua doakan satu hari nanti apa dapat pergi sana je, insyaAllah. Your skin so nice. Terima kasih. Pergi DIY ke? Travel lagi murah DIY. Tapi bukanlah Tila nak bagi tahu. Jangan pergi dengan travel agency. Jangan pergi dengan travel agency. Tidak. You boleh pergi. Untuk orang yang first time, second time, yang tak tahu apa-apa, yang memang macam mana nak buat umrah? Macam mana nak jaga pantai larang umrah? 13 eh? Pantai larang ihram macam mana? Rukun-rukun umrah macam mana? You memang kena pergi dengan agent ataupun siapa-siapalah mutawif yang pandai guide dekat sana, so that kita tahu. Tapi macam Tila, alhamdulillah, lepas kali kedua, ketiga pergi, Baru berani buat sendiri. DIY Tila book hotel apa dalam range berapa? Okey, kalau DIY saya, kita pergi Mekah itu, kita apa ya sayang? Baru-baru ni, latest ni. Kita hotel apa? Safa Tower kan? Gofran Hotel. Honestly, kalau you nak compare first, second, third experience, memang lain-lain. Kalau nak compare buat DIY dengan travel agency, memang lain. Okay, masa first and second, kita boleh je invest. Tak apa, bayar je berapa. Sebab kita tak tahu apa-apa. Nak tengok gambar macam so. Sebab kita tak tahu apa-apa. Ni nak tengok gambar tadi yang awak tunjuk ke saya tu. Lepas tu, second time pergi DIY, dia berbaloi. Dia bukanlah macam murah. Macam jauh sangat beza dengan pergi agency, tak. Tapi dia berbaloi. Berbaloi daripada segi apa? Let's say first time, second time you pergi, you bayar 11 ke 13 ribu. Contoh 13 ribu lah. 13 ribu. Second time dia pergi tadi, kita bayar 13. 13 ribu kan sayang? 13, 14 ribu lah kita bayar. Okay? Dengan agent, dengan kita pergi dengan travel agency. Lepas tu, tapi kita dapat kat sana, kemudahan dekat sana, alhamdulillah, memang semua dia orang provide. Alhamdulillah, semua dia orang provide. Cumanya, bila kita buat sendiri, kali ketiga kita pergi DIY, dengan RM14,000 tu, you lagi berbaloi. Lagi berbaloi sebab you dapat hotel yang sangat best dan sangat dekat dengan masjid. Faham tak apa yang kita dah cuba sampaikan? Okay, tapi yang third time ni, kita dalam berapa ribu? 12. Satu kepala.
lebih kurang. Yang yang baru-baru ni tidak pergi dalam 12,000 satu semua book sendiri, hotel Mekah Madinah book sendiri, semua book sendiri. Okey. Ah, masih kita orang pula dekat sana, kita orang memang dah buat baik dengan mutawif. So sampai sana call je. Call je, sama ada ramai kawan dekat sana, dia dah ramai kawan sekarang dekat Mekah. So call je, dia orang macam boleh je tolong, boleh je tolong. Dari segi makan ke apa memang tak ada masalah. Kalau yang mana tak pernah pergi, first time nak pergi, Sam cadangkan better cari travel agent lah. Pasal korang nak kena pergi menziarah, korang nak pergi tengok banyak tempat, tempat-tempat sejarah kan. So kalau macam kita orang lebih kepada balik hotel, masuk masjid, balik hotel, masuk masjid. So kita orang tak berjalan, so kita orang tak perlukan orang bawa kita pergi Hulu Gilir lah. Tapi kalau mana yang first time pergi, cari mutawif tu betul supaya boleh jaga kita punya apa. Kita schedule punya, kat sana. Schedule kat sana. Schedule kat sana apa semua senang lah. Tidak pakai visa umrah ke turis. Yang latest ni turis. You sampai kita sampai daripada airport kan? Airport Jeddah tu sampai. Siapa yang berhajat nak pergi lepas saya ni? Lepas sampai dekat airport Jeddah tu je, you bayar RM200, dah boleh dia akan hantar daripada airport Jeddah terus pergi ke hotel dekat apa? Haram. Pergi sana ada orang komplain pasal makan sama boring. Last time sampai sudah dia dapat makan benda sama je sebab komplain. Kadang-kadang bila kita bayar mahal, of course kita ada hak untuk komplain. Takkanlah kita sampai sana, oh tak apalah ni ujian. Yang tu tak bolehlah kita pun nak guna alasan tu je. Bayar kita alasan, tak apalah ujian, tak apalah ujian. Tapi aku duduk aku nak belah-belah ribu ni banyak hal. Sepatutnya bagilah aku makan yang elok-elok sikit kan. Kalau macam hang kucing tak apalah hari-hari makan wet food. Kita manusia kot, naklah juga ada benda lain-lain. Tapi kalau hang memang datang macam mana cara-cara nak buat umrah, datang macam mana saya belok kat sana, buat DIY je sendiri. Dapat hotel pun best. Tak sayang. Tak, orang ni tak habis-habis dengan Zarif. Haa, betul daripada tadi. DIY Mekah sahaja ke Madinah? Dua-dua lah apa? Dua-dua. Miau, kucing, aku tila cakap wet food. Ya Allah, best saya doakan saya satu yang bagi saya insyaAllah. Amin. Kami pun insyaAllah bulan 9 kalau lah ada rezeki panjang umur, sihat badan, naklah sampai sana bulan 9 lagi berhenti Sam kat sana. First time itu hari memang tak pernah sangka 2023 tidak sambut berhenti dekat depan Kaabah. Ya tu memang satu pengalaman. Sam dulu kan, kadang-kadang dia biasa orang cakap ni kadang-kadang dah ada duit boleh pergi Mekah, boleh pergi umrah. Kadang setengah orang tadi tak pergi lagi pasal tak ada duit. Tak tahulah nak cakap macam mana. Kadang-kadang kita ni dulu zaman banyak sangat duit pun, kalau Allah tak jemput, tak jemput juga. Tapi kalau ada yang dah pasang niat nak pergi, korang usahakan lah. InsyaAllah Allah pasti permudahkan. Allah pasti permudahkan. Padahal dulu ramai yang orang nak sponsor ini. Tapi macam tak kot, tak bersedia lagi. Satu lagi mindset yang orang tak bersedia. Ni takut apa? Macam kita dulu, kita dah lalu benda tu kan. Macam tak bersedia lagi. Lepas tu tiba-tiba Allah panggil kita sampai. Macam kita terfikir balik, mana yang aku tak bersedia? Dulu kalau ada duit je nak pergi London lah, nak pergi apa. Sekarang ni tak dah weh. Ada duit aku nak pergi Mekah. Ada duit aku nak pergi Mekah. Pasal kat sana ya Allah Akbar. Tak tahu nak cakap macam mana perasaan dia. Rasa dia best. Rasa dia macam tenang. Rasa dia macam Sangat tenang. Sangat tenang. Dia tak perlu hang nak kena semayang, tak apalah aku kena belajar semua aku. Biarlah aku semayang ni waktu dulu. Biarlah aku tutup aurat dulu, aku pakai tudung dulu baru aku pergi. Tak semestinya. Okey, tak semestinya. Diamlah Zarif. Tell dia cakap apa semua tak kena. Betul, sekarang tengah kumpul duit nak bawa anak-anak pula insya-Allah. Amin. Saya pergi jauh sangat tu. Orang tengah marah. Oh patutlah sayang. Oh dia orang boleh lepas tengok awak punya cerita kan. Episod berapa dah hari ni? If nak pergi seorang-seorang, perempuan je boleh ke ikut travel agency? Boleh je. Kalau awak ikut travel agency, awak akan dapat ramai kawan kat sana. So tak perlu risau. Tapi kalau kata pergi bulan 9 ni hangatlah kan? Tengah panas ni. Kalau panas kat sana ya Allah panas. Episod 21. Kalau panas kat sana memang panas sungguh weh. Panas yang bukan panas dia. Dia memang betul-betul tak boleh move on lah dengan Zari. Sumpah ya Allah. Semua komen je tu. Allah bagi pada yang mampu, bukan pada Allah bagi pada yang mampu, bukan pada yang mampu. Adik ni tak apa ni. Allah yang bagi mahu, pada yang mahu, bukan yang mampu. Saya dah pergi bulan 2. Apa ni? Saya dah pergi bulan 2. Suka dengar doakan saya, family dapat pergi sana. InsyaAllah, amin. Dekat sana pun
Apa jangan terkejut kalau apa kena scam orang minta duit masa tengah sa'i, masa tengah buat umrah, masa tengah pakai ihram, orang scam minta duit. Apa jangan terkejut weh, benda-benda tu berlaku kat sana. Sam dah kena dah masa buat sa'i. Member tengah pakai ihram, yang nak scam tu pun mestilah pakai ihram. Dia boleh scam masa orang nak buat sa'i. Ya Allah, ya Tuhanku manusia. Bukan scam lah, dia tak adalah menipu, tapi dia jenis try nasib lah meminta. Yalah. Kalau macam minta tu, kalau orang bagi tu, han diam je lah. Kalau orang bagi satu rial pun ni tak. Scam macam mana? Saya cerita, Sam. Oh, tak adalah. Berjalan baru habis bertawaf dengan Tila. First time sebelum tu pernah kena, tapi tak rasa macam tak apalah, sedekah je. So, kita kat sana kan, kita dah jarang bawa cash. Everything sekarang kan kita pakai online je kan. So, on the way balik ke hotel tu, ada seorang ni datang. Hi sir, do you speak English? So Sam cakap lah, yes, can I help you? You know what, I lost my wallet. And then now me and my family, we don't have money. We cannot eat. I need to go back to my place lah, apalah. So I need some money apa semua. So okay lah, kita faham. Okay lah, kita tolong, kita bagilah. So kita tak banyak cash. Macam apa yang ada tu, kita ulur je. So ngam-ngam kat situ ada RM30. So RM30 bagilah. There you go, this only what I got lah kan. I don't carry cash. So dia tengok, dia pandang balik macam tu. I'm not a beggar, come give me 100. Dia minta macam tu. And Sam pandang dia, nasib baik lah kalau Sam terfikir sekarang ni, Sam ambil balik katnya kot duit tu. And tapi macam terus belah je. I'm not a beggar, give me 100 real. Kan padahal kita dah explain lah, aku tak bawa cash. So banyak lah kat situ. So kadang-kadang bila orang jalan ajak berbual tengah sa'i, kita tengah berzikir sa'i, dia datang sebelah. Hi sir, where you from? Dia nak tunggu kita boleh cakap English, tak boleh kan. So Sam sambung dengan zikir. Where you from? Sam dah boring, Sam pandang sebelah, Sam pandang dia, Sam cakap I'm from Philippines. Tunggu dia bilang. So dia orang kita. Dia banyak, diorang ni banyak minta selalunya dengan orang-orang Malaysia, Indonesia. Pasal dia tahu kita ni sebenarnya orang Melayu, kita ni lembut hati kot. Kan? Senang kesian kat orang. Betul. So siapa-siapa yang nampak macam nak kena scam kat sana, cakap je, bukan daripada Malaysia. So Sam jawab, Pelepen. Dia belah. Cakap Filipin terus belah. Itulah, Zarif said, this is my Sam, this is not my Zarif. Salam dari Switzerland. Hai orang Switzerland. Pernah pergi Cannes Film Festival, bukan Cannes kat France. Locarno. So habis Locarno Film Festival, pergi ke Switzerland lah. Ya Allah, taubat lah. Mahal. Ya Allah, ya. Kat sana mahal sangat. Gila kan. Thank you, Amir. Mahal. Apa Switzerland. Tapi yang kalau ni Evin jatuh pada muka. Kan. And then kalau experience pergi Mekah, Banyak experience yang Allah tunjuk kuasa dia kan. Dia setiap kali pergi dapat cium Hajar Aswad. Ya Allah. Tak faham. Memang tak faham. Sam apa yang Sam, orang yang macam korang tengok yang baru viral itu hari kan, orang usu tolak lah sampai terbuka ihram lah apalah. Bukan nak kita nak sombong bongkak ke apa, tidak. Tapi macam Sam cakap tadi, kau mintalah dengan Allah. Kau bercakap dengan dia, ya Allah, aku teringin, pemudahkan. Allah pemudahkan. So pengalaman kat sana, apa saja yang Sam teringin, Sam minta je, ya Allahu Akbar. Seolah-olah Sam macam ada tour guide, macam Allah hantar tour guide. Okay, kau lalulah semua ni. Kau masuklah apa yang kau nak masuk, kau nak buat, kau buat. Aku bagi kau. Sampai macam tu. Yang baru ni yang dia start, yang awak dia start Hajar Aswad tu paling tak boleh brain. Orang, bayangkan, orang yang kalau nak tengok orang-orang buat konten-konten pergi cium Hajar Aswad berpusu-pusu tu, memang itulah keadaan dia dekat sana. Memang itulah keadaan dia dekat sana. Memang kena bertolak-tolak. So sebab tu kalau perempuan, tak suggest pergi sana. Sebab kalau you nak, hampa nak pergi cium Hajar Aswad, hampa keluar tudung, hampa aku tercabut habis. So biar lelaki je pergi. Tapi itulah keadaannya. Tapi si Sam ni pula, rezeki dia dapat bulan 2 baru-baru ni, P. Dia boleh tersekat dekat Hajar Aswad tu sebab orang nak cuci Hajar Aswad. Hajar Aswad. Ni Murtazam. Sam lepas
Sam pernah, alhamdulillah, bukan nak bongkak ke, bukan nak apa, riak ke apa ke, tidak. Sam just nak bagi tahu yang Allah pemudahkan apa yang Sam minta. Sam pernah satu hari first time pergi, Sam dapat straight 3 tempat yang Sam nak pergi sembahyang kat Hijri Ismail, betul-betul ke atas bawah pancuran emas tu. Keluar terus dekat belah, apa orang kata, rukun Yaman. Rukun Yaman, bila kita keluar hajar apa, keluar Hijri Ismail kan, kita akan lalu ke rukun Yaman. Sampai rukun Yaman tu patutnya beribu orang, alhamdulillah tak ada orang kat situ. Dekat batu tu tak ada orang, saya boleh pegang, saya boleh cium. Saya jalan depan sikit, lepas tu kita akan lalu ke bahagian Hajarul Aswad, betul tak? So kat Hajarul Aswad tu saya cakap lah, ya Allah, kau dah pemudahkan aku solat dekat Hijri Ismail, aku dapat sentuh bla bla apa, rukun Yaman apa semua. Aku teringin nak cium Hajarul Aswad. Ya Allah, kau pemudahkanlah. Kalau kau bagi, alhamdulillah. Kalau tak ada pun tak apa. Aku reda. Aku okey je. Aku cuma teringin. Pak puk. Sampai depan mata Sam. Sekejap je. Sebelum sampai situ, ada orang besar lah. Ada orang besar Arab kat depan Sam. Dia duduk tarik. Dia nak pergi. Tiba-tiba dia tu berhenti. Dia pusing belakang. So pusing tu dia menghadap Sam lah. Dia pusing. Dia macam marah. Dia cakap Arab lah, apa tak tahu, kita tak paham bahasa Arab kan. So dia frust. So dalam hati Sam, ya Allah, orang Arab yang besar macam gini pun susah nak dapat, aku ni lagilah cenonet dia kan. Tapi tak apa ya Allah, aku cuba je. Kalau aku dapat tak apa, aku alhamdulillah. Kalau tak dapat tak apa, aku okey je, aku reda. Pampung sampai depan mata Sam. Depan mata yang Sam boleh tercengang dalam dekat 8 saat ada kot. 8 saat Sam terpandang macam kat depan aku. Tunggu apa lagi? Ciumlah. Ya Allah Akbar, lepas cium tu dia punya perasaan lega tu, tak tahulah nak cakap macam mana. Alhamdulillah lah Allah bagi. So second time ni, bila saya pergi ni, saya just sajalah nak dah rindu kan. Saja cakap, ya Allah, permudahkanlah ya Allah. Engkau pernah permudahkan aku sebelum ni, aku dapat cium. Aku teringin nak cium lagi, aku rindu. Kalau dapat okey ya Allah, kalau tak dapat pun tak apa, aku reda. Aku okey je. Aku just teringin. Benda yang sama. Sampai depan mata. Tapi sebelum sampai tu, saya dah rasa lah, dapat rasa lah, ni Allah pemudahkan ni. Ya Allah, kalau lepas aku dapat ni, kau bawa lah aku pergi ke Multazam. Aku teringin juga antara tempat-tempat yang mustajab doa kan, Multazam kan. Kalau dapat lepas Hajar Aswad ni, kau bawa lah aku ke tepi tu sikit, aku nak pergi ke Multazam, aku nak doa. So dapat kiss je, saya terus mengerut ke kanan untuk pergi ke pintu Kaabah, ke Multazam tu. Nak dekat sana, orang tolak, ngam-ngam saya nak sampai kat sana. Pekerja-pekerja yang nak bersihkan pintu Kaabah tu datang, tutup dekat pintu tu. Ada mesin masuk, nak bersihkan pintu Kaabah. Saya boleh stuck kat situ. Dekat tepi dorang buat tu, tak boleh bergerak. Taklah. Tak boleh bergerak yang dekat 20 minit. 20 minit Sam stuck dekat Multazam tu. Bayangkan Multazam tu adalah tempat yang paling mustajab doa antara pintu Kaabah dan Hajarul Aswad. Yang kalau korang pernah nampak orang bergayut-gayut kat situ. Mamat ni dia boleh stuck kat situ 20 minit sebab orang nak bersihkan pintu Kaabah, nak bersihkan area-area situ. Bayangkan macam mana dia punya rezeki. Orang lain semua macam betul tolak, dia relax 20 minit sampai dah tak tahu nak minta apa dah kat situ. Dah macam dulu kat Multazam tu, orang belakang dah tolak, ada tali, tak boleh nak pergi ke sana, tak boleh pergi mana-mana. So saya stuck kat situ 20 minit. So minta ajalah. Borak minta kan. Allah memang nak bagi sayang. Allah memang nak bagi sampai. Tapi yang paling Sam terkesan sekali, yang first time yang Allah bagi Sam solat kat Hijri Ismail, Sam Allah bagi Sam pergi dekat rukun Yaman ni yang tak ada orang, pergi ke Hajarul Aswad first time. Itu yang paling Sam rasa. Kalau Sam nak cerita, panjang cerita dia. Tapi korang boleh rasa macam, ya Allah, Allah memang permudahkan rezeki tu. Seolah-olah macam Allah hantar orang ke malaikat ke, tak tahulah. Bila Sam teringin tu, masa nak pusing, dah habis pusing 7 tawaf, kita akan lepas sikit daripada pintu Kaabah, baru kita pergi, patutnya kita nak pergi ke belakang makam Ibrahim, kita nak solat sunat. So nampak orang berpusu-pusu dekat nak masuk Hijri Ismail tu. Hijri Ismail pintu yang belah sana. So ada pintu satu lagi kat sini, diorang tak jarang buka. So lepas depan situ, Sam duduk terpandang, saya macam, ya Allah,
aku teringinlah nak solat dalam biji Ismail ni. Tu yang Sam start cakap tu, ya Allah, kalau engkau boleh bagi, bagilah ya Allah, aku teringin. Kalau dapat, alhamdulillah, tak dapat tak apa. Aku cuma teringin je. Sampai kat pintu belah sini ada seorang orang Arab yang keseluruhannya orang akan pakai ihram. Orang yang lelaki pakai ihram saja boleh pergi ke dataran, tapi yang pakai jubah ni tak boleh, kena sembahyang kat atas. Tapi dia ni pakai jubah, tak orang lah, rasanya orang lah kan, pakai jubah. Tiba-tiba dia menghadap Haji Ismail tu, punyalah beribu orang dekat belakang Sam ni, dia boleh pusing, dia pandang mata Sam. Oh, that door, that door. Sam pun pandang macam, oh okay, thank you. Sam terus pusing, pergi ke pintu satu lagi. Berjalan nak ke pintu sana tu, ngam-ngam nak sampai pintu, alhamdulillah pintu buka. Pintu terbuka, orang tolak-tolak, berpusing-berpusing-pusing. Sedar-sedar Sam dah dekat dalam, betul-betul kat bawah pancuran emas tu. Ha, kalau Sam cerita kan, memang every time Sam cerita benda ni, dia akan rasa macam sepak sangat. Boleh menangis lah. Allah pemudahkan. So tak apa, satu hari nanti tengoklah, kalau kita ada rezeki, kita doakan buatlah orang, bulan 9 ke kita pergi kan sama-sama. Kita buatlah, try lah minta travel agent mana ke, minta tolong kita pergi ramai-ramai ke apa kan. Sam cerita. Panjang cerita dia. Daripada first time Sam nampak Kaabah, apa Sam rasa sampailah ke hari ni, apa yang Sam akan rasa. Tila masuk Haji Ismail pun sama, sangat rezeki, Allah tolong. Tolak, daripada tolakkan orang, Tila masuk Haji Ismail dekat Haji Ismail tu sebab orang tolak. Siapa yang meremang bulu roma tu? Norjanah, Sam tak cerita exactly sebetul-betulnya Norjanah. Kalau Sam cerita kat Norjanah, tak tahulah Norjanah. Sam sendiri pun, every time Sam cerita, Sam mesti berenang. Mesti. Bayangkan Syahizi Sam, lepas dia dah dapat peristiwa, apa strike? Dia macam hat-trick tau. Hat-trick strike pula. Allah bagi hat-trick tau. Dia bayangkan depan Tila ni menunggu dia tau. Masa tu dekat dalam clock tower, dia pergi tawas seorang-seorang. Dia memang suka bergerak seorang-seorang. Sebab apalah Tila dengan Kak Long, dengan adik-adik Tila lain tunggu dia dekat dalam clock tower tu. Mana Sam ni? Lamanya. Lepas tu lepas sejam lebih, dua jam macam tu, tiba-tiba dia datang, dia boleh meraung menangis. Yang dalam Starbucks. Yang tak boleh, yang tak boleh nak bercakap tu. Yang pasal apa? Okey, Sam ceritakan daripada awal lah. Macam orang selalu nak pergi ke Mekah, orang selalu takut aku ni apa agaknya balasan Allah nak bagi ke aku. Sam tak ada rasa macam itu. Sam begitu yakin Allah Maha Penyayang. Macam mana jahat aku pun, kalau aku dijemput pergi rumah kau, takkan kau nak bagi benda yang tak elok padaku. So Sam selalu macam tu. Tapi bila kita dah fly pergi sana, agaknya first time kita sampai, dah penat apa semua, orang selalu cakap setiap kali, tak kisahlah kau jahat macam mana pun, kalau kau nampak Kaabah, kau pasti akan menangis. So bila Sam sampai first time, berdiri depan Kaabah, angkat muka pandang Kaabah, Sam tak rasa apa. Sam tak rasa apa, tak tahulah pasal Sam penat ke, dah fly jauh ke apa ke, Sam tak rasa apa. So Sam pun terus dengan Tila buat apa orang kata, tawaf, dah habis umrah, balik. Terfikir, kenapa aku tak rasa? Aku yakin dengan Allah. Aku yakin, tapi kenapa aku tak rasa? So next day ni yang Sam kata kat Tila, saya nak pergi sendiri, saya nak layan seorang-seorang. Saya nak buat tawaf seorang-seorang, tawaf sunat seorang-seorang semua. So lepas tawaf, dah 5 tawaf, berhenti kejap solat isyak. So korang tahu solat isyak dekat Mekah ni, isyak memang penuh. Orang akan penuh. So kita solat isyak, saya betul-betul ruh keempat daripada Kaabah rasanya. Ruh keempat, ruh kelima. So habis dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya dengar bunyi orang-orang depan ni berlari nak pergi ke Haji Ismail. Kita ni ilmu tak adalah bagus sangat, iman tak adalah kuat sangat. Kita nak improve untuk jadi apa, hamba Allah yang bagus, yang baik kan. So Sam pandang orang sebelah ni orang Malaysia juga, terkenal kat situ lah. Sam pandang dia, Sam macam subhanallah, sampai macam itu orang bertolak berlari berkasar semata-mata nak solat sembahyang dekat dalam Haji Ismail. Kita ni orang Melayu, kita ni ada sifat pemalu, kita ni ada sifat yang bertolak ansur. Kita tak suka orang kasar-kasar, orang kadang-kadang ada makcik-makcik yang kat sana pun yang jenis yang
pasal nak satu benda kat situ. Nak wedding be nak berebut. Jadi soft. Kita ni jenis, kita ni mungkin kita rasa macam tak nak orang kasar, orang sakit pasal kita. So untuk kita nak pergi berebut macam tu, rasanya memang taklah, mustahil lah. Tak apalah. Tak payahlah, biarlah diorang berebut. Aku dapat kat sini, bertawaf kat sini pun aku dah happy dah. Habiskan dua round lagi. So habiskan dua round, dah habis je. Itu yang Sam cakap. Sam lepas sikit daripada Kaabah, pintu Kaabah, nak pergi ke solat sunat dekat makam Ibrahim. Terdetik dalam hati, tengok Hijai Ismail yang belah sini, yang direk pintu Kaabah tu. Pintu tu jarang buka, selalu nak masuk belah sana. Teringat, itu yang Sam cakap, macam mana diorang boleh sampai teringin eh? So try lah, tu yang Sam borak. Ya Allah, aku teringin lah. Macam mana diorang teringin, aku teringin. Wih. Every time cerita je memang Sam makan. So itu yang Sam berjalan menghadap ke Hijai Ismail, pintu yang diorang jarang buka ni. Itu yang tiba-tiba ada satu orang Arab ni, dia membelakangkan Sam. Pakai jubah, dia tak pakai ihram, dia pakai jubah. Bila Sam cakap je, dia pusing. Belakang Sam, beribu orang, mata dia pandang Sam. Mata dia pandang Sam. Oh, that door. So Sam macam, oh okay. So pintu masuk tu memang bukan dekat dari situ. Bukan yang direct pintu Kaabah tu, memang kat belah sana. So Sam pun pusing, tak terfikir apa. So pergi sampai dekat pintu tu, ngam-ngam nak sampai pintu yang orang berkerumun ni. Pintu buka, orang belakang tolak Sam. Tolak yang Sam dah berpusing-pusing lah, tak tahu apa, pusing-pusing-pusing. Pum! Sedar-sedar tu yang Sam ada dekat Hijai Ismail. Hijai Ismail betul-betul. So, ramai dekat dalam tu, yang Sam biarkan yang lain solat dulu. Solat dulu. Bila dah lengang sikit, diorang kan akan jaga kan, orang bagi salam habis solat dia, dia akan suruh Haji keluar. Haji keluar. So, Sam pun betul-betul, Sam memang perasan betul pancuran emas tu kat atas kepala Sam. Sam solat. Habis solat, bagi salam. Sam tunggu. Sam duduk lagi kat situ. Sam tunggu orang halau Sam. Tak ada orang halau. So kat situ Sam cakap macam, tak ada pun orang halau aku ni. Takpelah, aku solatlah sekali lagi. Solat. Habis solat kali kedua ni, baru Sam nampak, habis bagi salam, Sam nampak tapak kaki lalu depan Sam. So Sam pandang atas, orang yang jaga tu cakap lah, Haji keluar. So Sam pun macam, okeylah nak keluar ni. Sam pusing keliling. Korang pernah tengok tak masa PKP dulu, ada satu gambar viral pekerja di Mekah dapat solat dalam Hijai Ismail sorang-sorang kat tengah-tengah Hijai Ismail bawah pancuran masuk. Masa tu itulah perasaan Sam rasa, yang dalam Hijai Ismail ni tak ada orang. Dia seorang je kat situ. Ada 2-3 orang, tapi perasaan Sam tengah duduk baru lepas bagi salam tu seolah-olah tak ada orang dalam tu. Korang, bukan korang yang sebab tau, Tila dengan cerita Sam ni 100 kali pun Tila boleh nangis. Sam rasa ni, Sam rasa sedih sangat. Pasal first time Sam nampak, Sam tak rasa sedih. Sam tak rasa apa. So, bila Sam tengok, ya Allah Akbar, sama macam pekerja yang dapat solat dalam Hijai Ismail ni, seorang-seorang tu perasaan dia. So, Sam terus pergi. Nak keluar tu, Sam pegang dulu di Kaabah tu, bau kain dia apa semua tu. Keluar je daripada pintu Hijai Ismail tu, yang tak menangis first time nampak Kaabah tu, dia punya turun jatuh. Brum. Tu yang Sam cakap, kejadian tu selepas solat Isyak. Sepatutnya ramai orang, beribu orang, tapi Sam keluar daripada pagar tu, subhanallah, dekat yang ramai orang, dekat Rukun Yamani, yang pegang batu, nak rasa batu, nak bau batu, tak ada orang. Tak ada orang dekat situ. Yang Sam boleh pegang Rukun Yamani, bau batu dia, rasa macam layan betul-betul. Sam dapat benda tu. Memang rezeki dia, Allah memang sayanglah dia ni. Luar biasa. So, bila habis kat situ, kita nak pergi balik ke belakang makam Ibrahim tu, kita akan lalu ke Hajarul Aswad. Masa tu yang Sam test, Sam bercakap lagi, ya Allah, kau dah permudahkan aku. Aku teringin nak cium Hajarul Aswad ni, ya Allah. Kalau boleh bagilah, ya Allah, kalau tak boleh tak apa. Aku okey je, aku reda, aku cuma nak, aku teringin. Itu yang Sam cerita, ada orang Arab marah, pusing apa semua, sedar Hajarul Aswad dah depan mata Sam.
Itu yang Sam tercengang. Macam orang gila-gila nak tarik. Sam tak rasa benda tu. Rasalah terkepit apa semua. Tapi sedar-sedar dah ada kat depan mata Sam. Yang Sam boleh termenung sampai 5 ke 8 saat. Yang Sam termenung macam, Eh, aku dah dekat sini. Ciumlah. Pum, baru Sam cium. Start habis tu, ya Allah Akbar. Balik hotel, jumpa. Sam tak boleh bercakap. Dia... Bayangkan dia datang kat Tila. Dekat Tila dengan adik-adik Tila dekat Starbucks dalam Clock Tower tu. Kita menunggu dia. Dia boleh hentam menangis yang macam budak kecil kena marah dengan bapak. Atau macam... Aku macam lelaki, kenapa lelaki aku ni lain macam sangat ni? Lepas tu memang baru dia cerita. Dia tak boleh cakap macam tu. Lepas tu baru dia start cerita, saya macam ni, saya macam tu. Lepas tu kita orang pun meraung kat dalam Starbucks tu. Meraung dengan cerita dia. Ya Allah, memang dia Allah pilih dia betul. Oh, lepas Sam dah habis cium Hajarul Aswad, Sam memang nak pergi betul-betul lah. Okeylah, aku dah dapat, ya Allah Akbar, leganya aku rasa. Terima kasih banyak ya Allah. Aku nak pergi solat sunat dekat belakang makam Ibrahim. Orang pakai baju Arab juga lagi. Tak pakai tak pakai ihram, pakai baju jubah dia orang, jubah Arab ni. Berdiri dekat makam Ibrahim. Lillahi ta'ala, ni Sam tak ada nak buat cerita ni. Benda-benda sini Sam takkan buat cerita, jangan risau. Berdiri dekat makam Ibrahim, panggil Sam, come. Sam pergi kat makam Ibrahim tu, dia tunjuk, suruh Sam tengok. Tengok kaki Ibrahim, dia tak cakap bahasa Melayu lah, dia cakap bahasa Arab. Tengok, suruh tengok. Lepas tu dia tunjuk kat makcik sebelah tu, ada satu ada dua orang makcik ni. Dia ni yang meraung-raung dekat makam Ibrahim, yang, yelah, so Arab tu seolah nak bagi tahu, kau jangan jadi macam ni. Kau tengok je. Jangan jadi sini. So Sam tengok kaki Nabi Ibrahim punya apa makam, bekas tapak kaki apa semua tu. So Sam just macam, okay, thank you. So Sam pergi. So bila benda ni terjadi, bila Sam dah balik kat rumah, barulah Sam tengok Hijri Ismail ni, apa kisah Hijri Ismail, Hajarul Aswad apa semua. Barulah kita rasa macam, ya Allah Akbar, sampai macam gini kau jemput aku ke rumah kau bagi aku layanan macam gini. Macam tu. So bila Sam terfikir balik, dekat bawah tu macam Sam cakap lah, dekat bawah tu tak tahulah orang yang ada dekat dataran ni semuanya berihram. Tapi yang orang yang interact dengan Sam ni semuanya berjubah. Semua berjubah. Yang Sam fikir macam, memang Allah bagi Sam tua. Macam setiap tempat tu ada orang teman awak. Ada orang tunjukkan ini itu. Sam rasa macam seolah-olah. Sam rasa seolah-olah macam ada tour guide bawa Sam pergi. Oh, kau nak rasa ni Hijri Ismail lah. Kau masuk solat. Okey dah. Okey, jom aku bawa kau pergi Rukun Yamani. Ni Rukun Yamani. Dasal dia menghadap dekat Yaman. Kau nak Hajarul Aswad? Meh, aku bawa kau. Ni Hajarul Aswad. Cium lah. Okey, nanti sebelum kau balik, aku nak bawa kau pergi ke makam Ibrahim. Meh, pergi tengok. Sam rasa macam tu, seolah-olah. Dah lah first time buat umrah. Masa kita yang cerita Sam ni, yang ini masa first time kita punya umrah. Kita macam sangat lost sampai pergi sana. Februari 2023 cerita ni. Okey. Lepas tu yang alhamdulillah kali ketiga pergi pun, yang Sam baru cerita juga tadi, yang dia dapat Hajarul Aswad, dia siap dapat start terperangkap sayang. Saya rasa awak ni memang sangat special lah, Bi. Amin, insyaAllah. Second time pergi, Sam dah tak ada. Masa pergi bulan 9 birthday Sam tahun lepas, tak ada rasa macam nak sangat, pasal dah Allah dah pernah bagi. So bagi Sam rasa macam, tak apalah ya Allah, engkau dah pernah bagi aku tua dekat Mekah ni. Tak apalah, kali ni aku just nak beribadah je. Tapi bila bulan 2 baru ni, yang Sam teringin balik sekali lagi. Sam minta lah. Itu yang saya minta, ya Allah, sebelum ni kau pernah permudahkan aku. Aku dapat cium Hajarul Aswad, tapi mungkin aku dah rindu, ya Allah, bagilah aku sekali. Sama juga, Pak pun, depan mata. So sebelum sampai kiss Hajarul Aswad tu, memang saya minta, ya Allah, kalau kau dah bagi aku peluang untuk cium Hajarul Aswad ni, bawalah aku ke tepi tu sikit, ya Allah. Ada Multazam kat situ, bawalah aku pergi situ. Aku just nak, aku nak berdoa kat Multazam. Pasal aku tahu tempat kat Multazam ni antara tempat yang doa paling mustajab kan. So habis je cium, Sam cuba mengerut ke kanan, nak pergi ke arah pintu Kaabah tu. Orang tolak belakang, pergi depan balik. Orang tolak belakang, pergi depan balik. Sampailah pekerja-pekerja situ bawa tali tutup dekat jalan tu. Tak tahu Tila apa ni, bila dia balik bagi tahu Tila kan. Aku macam
tak tahulah nak rasa jealous ke macam mana ke, sebab kita ni memang mencari tau. Tapi kita perempuan sayang susah kan kat situ kan. Perempuan pasal susah. Orang kasar kan, orang kat sana kasar-kasar, tolak-tolak. Kita tak mau bersentuh-sentuhan, berebut-rebut, bersentuh-sentuh dengan laki-laki kat sana. Sebab memang akan berebut. Tapi macam Hajar Aswad Tira memang tak cuba. Satu sebab Tira punya sleep list ni Tira jaga. And then memang kalau kalau kita perempuan, kalau tak cukup orang kepung, hang keluar memang free hand. Tapi memang cerita-cerita tu Tira dapatlah berdiri beberapa saat dekat depan Multazam tu. Beberapa saat je, 10 saat je berdiri berdoa. Ya Allah, sekian. Lepas tu dah kena bawa dengan orang ke depan. Sam dekat tapi Multazam tu, stuck dekat situ dalam 20 minit sampai Sam dah tak tahu nak doa apa. Sam pandang atas langit, tengok langit, nampak burung. Keluar phone, ambil gambar. Sampai dah tak tahu nak minta apa. Tak tahu nak cakap apa dengan Allah. Kau nak sangat kan? Ha, ambil. Tu yang start situ. Tapi dalam Sam minta tu, yang Sam realize bila Sam minta tu, Sam tak berharap, cuma Sam nak. Kalau tak dapat tu Sam redha, Sam okay. Itu yang mungkin Sam sedar tentang keredaan lah tu. Bila kita buat satu benda, kita nak apa-apa, kita kena redha kot. Redha je. Tu lah. Jangan salah faham eh, bukan Sam nak bukan hebat kita ke apa, tak. Kerana kita minta je, minta dengan Allah je. Allah pemudahkan. Kita orang doakan siapa yang disebabkan mungkin jadi perkongsian daripada Sam ni, dia terdetik nak pergi, insyaAllah satu hari nanti direzekikan pergi. Dan jangan lupa doakan kita orang kat sana. Doakan je lah apa-apa pun. Dan kita pun doakan juga hampa, semoga ada rezeki. Bukan semoga ada duit tau, semoga ada rezeki untuk sampai dekat sana. InsyaAllah, amin. Sekurang-kurangnya sekali seumur hidup lah. Sekali seumur hidup sebelum kita mati tu, kita ada cerita yang kita boleh simpan untuk diri kita sendiri. InsyaAllah. Tu yang pengalaman Sam. Every time kalau orang tanya pengalaman kat sana, Sam akan cerita pengalaman ni. Every time Sam ceritakan, memang Sam akan sebab. Tak tahu, kadang Sam rasa macam Dia buat jadi macam Allah hantar malaikat ke bagi aku yang pakai jubah ni semua kan. Tapi kita anggap memang pekerja kat sana lah. Memang Allah bagi dia nampak kita ke kan. Dah pukul 2 sayang. Ya. Yeah. Ya Allah. Ada pengalaman kelakar tak? Kelakar tak ada, tak ada lagi lah. Thank you kau boy. Good night. Terima kasih. Jom lah saya makan. InsyaAllah korang 10 malam tak akhir ni, insyaAllah doakan baik-baik untuk Tira dengan Sam tau. Doakan yang terbaik untuk kita orang, apa yang kita usahakan, kita orang punya perniagaan, anak-anak, family. InsyaAllah doakan yang terbaik untuk kami semua. Sama juga untuk hampa, semoga Allah balikkan sejuta berlipat kali ganda, berjuta-juta lipat kali ganda kebaikan untuk hampa semua. Amin, mudah-mudahan. Okay? Amin, insyaAllah. Semoga Allah kabulkan kita punya doa 10 malam tak akhir ni, mana orang nak tahu. Itu yang Casey ni cakap. Tapi Sam logiknya hanya yang berihram saja di mataf, apa, di dataran tu kan. Betul, memang secara logiknya hanya berihram, tak berihram tak boleh kat situ. Tak boleh masuk lah dia nak utama. Dua orang. Itulah, insyaAllah eh. Allah memudahkan kita menyurusan dunia akhirat. Amin. Jumpa lagi apa esok eh. InsyaAllah besok kita live. Hari ni memang tak online langsung. So memang tak larat. Kita baru habis 66 jam dekat Meetek kemarin. So hari ni memang off day. Amin, insyaAllah. Memang insyaAllah. Memang ingin nak pergi haji. Kalau dapat rezeki tahun depan nak pergi lah. Kalau dapat lah, insyaAllah. Biarlah pergi haji time tengah sihat ni kan. Time tengah sihat tak apa. Kita pun tak tahu nak mati bila. Muda kau, tua kau tak tahu. Itulah. Okay korang. InsyaAllah. Kalau benda baik, kalau rasa ada benda baik yang boleh share, yang boleh screen record, share dengan orang, kita share ramai-ramai. Kita kongsi pahala. Thank tapi. You. Terima kasih, Nyak. Betul nama dia. Terima kasih tau. InsyaAllah esok, ada rezeki, kita live lagi. InsyaAllah. Okay. Bye guys. Assalamualaikum. Selamat bersahur.